Dharma, kami mohon perhatian Anda. Sesaat lagi, KC Potwus kita akan segera diberangkatkan dari stasiun Tegal Luar menuju stasiun akhir, stasiun Halim. Dengan pemberhentian di stasiun Padalarang dan mengakhiri perjalanan di stasiun Halim. Terima kasih atas perhatian Anda. Wus, wus, wus. Yes! Dear passengers, may I have your attention please in a few minutes? Wus High Speed Railway will depart from Tegal Luar Station to Halim Station. This train will stop at Padalarang Station. Thank you for your keen attention. Wus, wus, wus. Yes! Kereta cepat Jakarta-Bandung, yang resmi diluncurkan pada 17 Oktober 2023, mencetak prestasi luar biasa dengan melayani lebih dari 1 juta penumpang hingga tanggal 25 Desember 2023. Fenomena ini menandai keberhasilan sistem transportasi yang memberikan alternatif modern, cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Dalam kurun waktu 2 bulan pertama operasional, tercatat peningkatan signifikan jumlah penumpang harian, mencapai puncak tertinggi sebesar 21.500 orang dalam sehari. Data ini mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk beralih ke kereta cepat sebagai pilihan utama transportasi mereka. Kepopuleran kereta cepat tidak hanya tercermin dari jumlah penumpang yang impresif, tetapi juga memberikan dampak positif pada sektor transportasi lainnya. Salah satu contoh nyata adalah peningkatan permintaan layanan taksi Bluebird di stasiun Halim. Seiring meningkatnya pengguna kereta cepat, para penumpang rela antri untuk mendapatkan layanan taksi Bluebird. Thank you.
Terjadi peningkatan signifikan dalam permintaan layanan taksi Bluebird di stasiun Halim sejak kereta cepat beroperasi. Dalam sehari pada akhir pekan, Bluebird bisa melayani hingga sekitar 800 perjalanan, menunjukkan bahwa kehadiran kereta cepat membuka peluang baru bagi sektor transportasi darat. Halo, apa kabar? Wah, hari ini ramai juga. Sudah sampai berapa? 100? 1000 ada. Kereta cepat Jakarta-Bandung tidak hanya memberikan solusi efisien untuk mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi sejumlah sektor terkait. Pengelola kereta cepat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan positif ini. Masyarakat diharapkan dapat terus merasakan manfaat dari kehadiran kereta cepat, sementara pemerintah dan pihak terkait terus bekerja sama untuk meningkatkan konektivitas dan kemudahan aksesibilitas dalam sistem transportasi nasional.